Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi di Create Us Channel dengan saya Bro Syam. So kali ini kita unbox lagi another TCG Pokemon. Card yang aku beli ni, TCG yang aku beli ni adalah yang terbaru untuk tahun ini 2022. Bukan yang latest lah, tapi dia aku habis sudah yang 2021. Untuk tahun ni pula aku beli yang keluar Februari lepas, iaitu Brilliant Star. So inilah kotak dia. Memang masa aku ambil dari Genti, aku buka sekedar sebab kita ada yang missing lah. So dia package, dia punya package just nice. Nice dia punya packaging. So Brilliant Star lah aku beli kan. Aku beli ni memang untuk dia keluar last Februari. So aku try cuba buka yang semua TCG yang keluar tahun inilah, till yang latest. Saya rasa lepasnya ada dua lagi TCG lah after Brilliant Star ni. Yang saya tahu Brilliant Star ni dia punya Pokemon paling mahal, dia punya price paling mahal yang dikeluarkan oleh Brilliant Star. Card yang dikeluar adalah Charizard lah, Charizard V yang dia tengah lawan dengan Venusaur. So aku harap dapat itulah. Masih lagi unboxing. Wah, ni betul-betul dia kasih package ni. Harap tidak damage lah. Yes, nice. Nice Brilliant Star. Okay. So guys, packaging dia macam gini lah. So aku terus buka untuk semua ni aku buat satu video sejak lah. Yeah, Brilliant Star. So ada empat di sini. Ada dia bagi Flapple, dia ada macam bagi coin, Venusaur coin. Venusaur coin di sini nampak tu. Ada Flapple. Dia bagi rare holo Flapple dah, so dapat sudah. Sekarang aku dapat semua rare holo Flapple. Ya, dapat EV satu ke? Entahlah. Itulah kalau better beli, terus beli sendiri kan, tapi itulah di sini mana ada jual. So guys, aku buka empat-empat ni ni hari juga. Alright, so this aku buka unboxing Brilliant Star. Orang cakap ni paling banyak card dikeluarkan oleh Brilliant Star untuk tahun ni, paling banyak card. Oh, ini 170 cards over. Oi. Macam gini dia punya belakang. Korang boleh baca. So, contains one Pokemon TCG Sword and Shield Brilliant Star booster pack. Itu yang kita mau. Ada apa ni? Okay, kita dapat Flapple. Rare holo Flapple. So aku dah dapat 4 ni, 4 Flapple. Kita letak di tepi. So kita dapat Pokemon coin Venusaur. Macam ada damage sikit lah. So gini Pokemon dia. Pokemon. Nice. So first thing first, kita buka dulu Brilliant Star. Nice. Let's open it. Open it. Yes, Brilliant Star. My first Brilliant Star ever. Harap-harap kita dapat tu Charizard. Charizard guys. Charizard V though. Guys, ada masalah sikit tadi. Ariola's Promotion, Sigilyph, Pot Helmet, Kuchou, Milsery, Nosepass, Snorunt, Beltoy, dan kita ada Reverse Holo Purloin, dan kita ada Rare Holo Torterra. Dan Water Energy. So ini adalah yang dua. Saya akan letak market price untuk dua ni lah di sini. Right.
tak di sini dulu. Tapi kita buka second pula. So guys, ada technical error. Aku punya ni GoPro ada short pula. So kita go on with our second unboxing Brilliant Star. Buka di sini. Harap apalah dapat yang terbaik. Okay. So macam biasa dapat coin. Tapi kita ada Flapple rare holo, dan this is our second Brilliant Star TCG. Buka macam biasa. Okay, you gotta catch them all, guys. Got to catch them all. Oops, sekarang tengah layan Sun and Moon di Netflix Kids Pokemon. So enjoy juga lah tengok-tengok. 2, 3. Okay, first kita ada Monfernong, Prinplop, Grotel, Castform, Golett, Impidim, Shinx, Musiri. Oh, kita ada orang guru, macam orang utan. Orang guru ada star di sini. Orang guru, ha? Nice lah, full art ke kali ni, ha? Full art. Orang guru, aku akan letak harga market ya. Kita ada Magmortar saja dan apa ni, Light Energy. So ni sajalah untuk second Brilliant Star orang guru. Alright, nice. Okay, letak di tepi. So kita belum dapat lagi VMAX ke atau V. Harap dapatlah Charizard kan. Apa ni terbuka ni? Ni, aduh. Dan dia bagi saya fake sudah. Aish. Another coin. Tak tahu mau buat apa dengan coin tu. So another Flapple. Aku akan letaklah market price untuk Flapple nanti. So another Brilliant Star TCG. Kita buka, harap-harap kali ni dapat yang Paydu. Brilliant Star keempat saya buka. Come on guys. Tu, dua, tiga. This is it kah? Charizard, ada Charizard nanti. Kita ada Grotel, Gabite, Cafe Master, Howlucha, Electabuzz, Bidoff, kita ada Shinx, Grimer, kita ada Reverse Holo Lipard, dan kita ada Drudigon biasa saja. So, dan itulah energy. So ini jelah Lipard. So akan letak harga market price ni Reverse Holo Lipard. Okay, last Brilliant Star TCG. Masih belum ada lagi VMAX atau V. So kali ni haraplah dapatlah VMAX kah, satu kan, Aggron ya. So buka macam biasa. Kita buka kau-kau di sini. Susah juga mau dapat, very rare guys. Dia keluaran tahun ini ya. Tahun ini, awal tahun ini, Februari kali. Dia ada letak nanti bila macam biasa. Rare Holo Flapple sudah dapat hasil. Dan this is the last Brilliant Star TCG aku buka lah.
Okay, this is the last one. Harap-harap lah dapat something lah kan. Harap-harap lah. So guys, tadi di belakang 1, 2, 3. Okay, kita ada Razor Wing, Ultra Ball, Crow Dunt, Duskull, Purloin, Shroomish, Piplup, Trapinch, kita ada Reverse Holo, Dugs, Clops, dan kita ada Rare Holo, Dusknoir, dan Water Energy. So ada Reverse Holo dan Rare Holo. The Slope evolve kepada Dusknoir, so ini adalah Rare Holo. So guys, itu saja 4. Ada berapa saja lah. Ada ini, ada orang guru, Leopard, Torterra dengan Purloin saja lah. Inilah hasil aku. Inilah kali mahal sikit lah orang guru ni. Macam orang hutan, tapi dia orang guru. So itu sajalah saya punya unboxing TCG Brilliant Star. Ada agak mengecewakan jugalah. Oh ya, yeah, ada 4. Ni Flapple aku dapat. Sudah nampak Rare Holo. So saya akan letaklah harga dia total di sinilah, di video ni. So ya, yeah. Sampai situ saja. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kita akan see the next unboxing TCG Pokemon. Jangan lupa like, subscribe, komen. Peace out. Till the next unboxing.